Thank you.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati ayunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Gus Abdurrahman Wahid Al-Hajj, Presiden Republik Indonesia, bersama Ibu Hajjah Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Yang terhormat Gubernur Jawa Timur beserta Ibu. Ulama Analkiron yang kami taati. Para fukara, masakin, dan mustad'afin yang kami cintai, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Mengawali kata sambutan kami selaku pimpinan Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo, sekaligus mewakili panitia penyambutan kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia dan khotaman kitab Ihya Ulumuddin, perkenankanlah kami menyampaikan ucapan selamat datang dan beribu-ribu terima kasih kepada Gus Abdurrahman Wahid Al-Hajj, Presiden Republik Indonesia, beserta rombongan yang telah menyempatkan waktunya sehingga berkenan rawuh pada hari ini di Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo. Semoga keruak kerawuhannya merupakan motivasi yang sehat terhadap perjuangan kita bersama, khususnya perjuangan Pondok Pesantren Darul Huda ila husnil khotimah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami demi terlaksananya acara khotaman kitab Ihya Ulumuddin di Pondok Pesantren Darul Huda ini, dan minta maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan, lebih-lebih kepada para tamu
dan para undangan yang kami tidak sempat menemui secara pribadi. Presiden Republik Indonesia, hadirin hadirat yang berbahagia. Pada kesempatan ini pula, kami laporkan kepada Bapak Presiden sedikit keadaan tentang Pondok Pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo. Pondok pesantren ini didirikan pada tahun 1968. Jadi hingga sekarang telah berusia sekitar kurang lebih 32 tahun atau 4 windu. Dalam menjalankan tugas pengabdiannya, pondok pesantren ini memakai metode ala masjid salafiyatil hadithah, dengan pengertian al-muhafadatu alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah, tetap melestarikan yang lama yang baik dan mengembangkan yang baru yang lebih baik. Sebagai wujud nyata dari metode sebagaimana di atas, dalam pondok pesantren ini dikembangkan dua bentuk sistem pendidikan dan pengajaran, yaitu satu, sistem pendidikan salafiyah, A. Madrasah diniyah, B. Pengajian weton dan sorogan. Dua, sistem pendidikan hadisah atau modern, A. Madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah yang mengacu pada kurikulum Departemen Agama Republik Indonesia, B. Madrasah aliyah program khusus atau MAK. Adapun untuk mengembangkan ke depan, pondok pesantren ini membutuhkan berbagai macam kelengkapan, baik perangkat lunak maupun perangkat keras. Demikian Bapak Presiden, sekilas tentang pondok pesantren Darul Huda Mayak Tonatan Ponorogo. Gus Abdurrahman Wahid Al-Hajj, Presiden Republik Indonesia yang kami hormati, hadirin hadirat yang berbahagia. Latar belakang dikajinya kitab Ihya Ulumuddin hasil karya Syaikhul Islam wa Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali di pondok pesantren ini memiliki latar belakang sebagai berikut. Latar belakang filosofis. Pimpinan pondok pesantren ini berkeyakinan bahwa Islam akan hadir lebih bermakna dan mendorong pelakunya lebih bersikap arif apabila Islam dikaji, dihayati, dan diamalkan secara utuh, baik akidah, syariah, dan akhlak tasawufnya berdasarkan Al-Quran, Al-Hadis, dan ijtihad ulama para ahlinya. Pokok pikiran semacam ini menjadi mutiara kandungan Ihya Ulumuddin, sehingga Islam akan menjadi rahmatan lil alamin. Dua, latar belakang historis. Dikajinya kitab Ihya Ulumuddin di pondok pesantren ini bersumber dari kajian di pondok pesantren Jampes Kediri yang pelaksanaannya mendapat perintah dari Kiai Hamim Jazuli Gusmi Ploso Kediri. Bersamaan dengan perintah itu, Gusmi memberi perintah pula kepada Gus Abdurrahman Wahid Al-Hajj sebagai pembenah, pengaman, pengembang simaan Al-Quran mantap. Di samping itu, Gus Abdurrahman Wahid termasuk ahadu musyawirihi, salah satu sahabat musyawarahnya Gusmi. Dan kami berkeyakinan bahwa beliau Gus Abdurrahman Wahid Al-Hajj
telah lebih dahulu membaca, mempelajari, menghayati, dan mengamalkan isi kitab Ihya Ulumuddin secara pribadi maupun bermasyarakat, sehingga secara langsung atau tidak langsung banyak faedah dan manfaat yang telah kami rasakan dalam menyelamatkan dan mensejahterakan bangsa Indonesia zahiron wa batinan dunyan wa ukhron. Bapak Presiden Republik Indonesia, hadirin wal hadirat yang berbahagia, dari uraian singkat kami tersebut di atas jelas bahwa maksud kami mengadakan khotaman Ihya Ulumuddin dan Al-Quran dengan mendatangkan Gus Abdul Rahman Wahid ini semata-mata ta'abudan lillah wa tabarrukan li Abdul Rahman Wahid wa tasarfu'an li Rasulillah wa sholihin wa talaban li ridho illahi ta'ala. Dengan barokah syafaat dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala, semoga negara Indonesia ini dijadikan oleh Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatihah. Semoga bangsa Indonesia mendapatkan sinar barokah syafaat dan ridho Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga terwujud bangsa yang aman, tentram, kokoh persatuan dan kesatuan. Al-Fatihah. Semoga kaum muslimin Indonesia diberi keyakinan sehingga dapat mengatasi semua permasalahan yang timbul, dan diberi kekuatan iman untuk meraih kebahagiaan yang hakiki dan abadi. Al-Fatihah. Semoga Gus Abdul Rahman Wahid Al-Khaz, Presiden Republik Indonesia, dengan seluruh jajarannya dan semua pembantu-pembantunya diberi kekuatan, kesehatan lahir batin, diberi umur panjang, dan dijauhkan dari fitnah-fitnah yang tak tertanggungkan, sehingga dengan selamat menghantarkan bangsa Indonesia ini menuju Indonesia baru yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Selanjutnya kami minta kerendahan, dengan kerendahan hati hadirin wal hadirat, mudah-mudahan pondok pesantren ini diberkahi oleh Allah, dijadikan pondok yang maslahah manfaat fid dini wa dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Bapak Presiden Republik Indonesia yang kami hormati, selanjutnya kami mohon kepada Gusdur Abdul Rahman Wahid Al-Haj, Presiden Republik Indonesia, berkenan untuk memberi fatwa kepada kita sekalian tentang pengembangan pesantren ini ke depan, dan juga tentang kehidupan dalam bermasyarakat dan bernegara, kemudian diteruskan dengan peresmian dan penanda tanganan prasasti pembangunan 1 sebuah gedung asrama putri 3 tingkat, 2 sebuah gedung madrasah putri, 3 sebuah gedung madrasah putra. Wa akhiran wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.